saat diancam mau disabet, kami dari Subdit Resmo Krimum Polda Metro Jaya dalam hal ini telah melakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku yang melakukan tindakan premanisme di wilayah Bekasi yang tepatnya di apartemen Kemang View, di mana yang bersangkutan kami tangkap di wilayah Pondok Gede Bekasi. Untuk kronologisnya yang dilakukan adalah melakukan pengancaman terhadap security yang berada di Kemang View, di mana itu sudah beredar juga videonya yang mungkin saat ini telah meresahkan warga Kemang View juga atau sekitarnya. Kami pun langsung menanggapi dan merespon untuk melakukan penangkapan. Dan alhamdulillah telah kami amankan beserta dengan barang bukti. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.